Oke, teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya jika saya mengecek power supply komputer, bagaimana cara menyalakannya tanpa menggunakan motherboard atau dicek secara manual. Pertama, masukkan dulu stop kontak, hubungkan dengan 220. Jika sudah, siapkan jumper seperti ini, bisa dari timah atau kaki komponen, dan kita hubungkan kepada kaki yang berwarna hijau, kabel yang berwarna hijau dan ground. Di setiap power supply komputer pasti selalu ada kabel warnanya pasti hijau, dan ini adalah simbol PS on dengan ground. Biasanya tertera pada labelnya, di sini ada keterangannya PS on. Kalau ini tidak ada, langsung saja kita coba. Kita perlihatkan fan-nya dan kita jumper. Oke, kita coba tes power supply nyala, fan berputar. Jika kita lepas, power supply akan mati. Kita ulang lagi. Di sini kita bisa mengecek dengan mengukurnya dengan menggunakan avometer. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.